Napasnya gitu dok ya? Iya, soalnya gitu. Pilek dia ada nyumbat di sini. Ternyata. Oh, gitu ya. Kalau mau di nebu, di uap, Pak. Di uap. Iya, biar lancar. Heeh. Nah. Iya, iya. Jadi parah tuh gimana ya, dok? Iya, Pak. Udah parah ya? 38,5 suhunya udah normal sih, Pak. Oh, normal ya. Nah, ini kepaksa ya saya skop aja di kamar nih, karena kita mau bawa ke sini gitu. Iya, iya. Udah 2 hari, Pak, dia. Jadi kan sering keluar rumah. Jadi kadang tadinya sih kucing ini rumahan. Iya. Cuman saya adopsi dari teman. Nah, belakangan itu dia sering pulang-pulang, 2 hari, 3 hari gitu, dok. Saya di rumah di uap gimana? Enggak, di uap di sini. Oh, iya. Oh, iya. Nanti sama dibawain obat pulang. Gitu. Iya. Kalau kayak gitu mohon maaf nih ya, saya nanya. Udah gitu, dok. Gitu. Tadinya koreng gede gitu. Lama-lama bolong. Habis bolong jadi sobek gitu. Jadi kayak habis diirit gitu. Ini kalau iwak 55.000 nanti obatnya.